Wih, berantakan guys. Ini kayak dihantam badai. Tidak guys, karena ini sudah lama jadi lapuk. Banyak ikan cendronya. Strike guys. Lompat. Pas. Gagal dan gagal lagi, apa yang aku cari? Beri-beri tersimpan dalam hati. Gagal dan gagal lagi, apa yang aku cari? Beri-beri tersimpan dalam hati. Ayo, barakuda. Oh, wow, wow, wow. Keren kan guys, barakudanya ngamuk. Nggak mau lagi loh, sudah nyambar capek dia. Strike guys, barakuda guys. Atraksi dia. Wow. Biar lompat-lompat, tetap saja kamu. Barakuda tentara ini. Tuh guys. Hai. Yeah. Mantap. Mantap, guys. Kita ambil dulu tang supaya aman. Ini tangnya. Jangan lupa diinjak. Dan kita
lepaskan mancing pelan-pelan. Hookupnya mantap nih, nancapnya di sini deh. Sorry bro, saya nggak injak keras. Guys, loreng-lorengnya mantap guys, warnanya loreng. Makanya saya tadi bilang barakuda udah tentara. Saya nggak mau amis guys. Oke. Ini nggak sakit guys, nggak ada darah, nggak keluar darah ya. Karena ikan itu sebenarnya dia darahnya sedikit. Nah, ini kalau ditancap tertancap di bibirnya itu nggak sakit guys, cuma di insangnya mungkin ya. Kalau cuma di mulutnya nggak sakit ya. Ini nggak ada darah guys. Oke guys, kita lepas. Mantap guys, ini ikan yang amat keren banget. Mantap guys. Bye bye. Kita periksa leader dulu. Leader. Oh, ini ada yang luka ini, guys. Sambarannya. Jadi kita harus potong. Potong di sini baru kita sambung. Jangan biarkan leader terluka karena itu bisa menimbulkan pada waktu stres itu bisa strike itu menimbulkan putus. Jadi kita potong. Ikat lagi guys. Nah, ini ikatannya pakai ikatan seperti yang saya pakai seperti biasa, namanya ikatan Uninot. 2, 3, 4, 5 saja sudah cukup. Tarik bawah ke bawah gigit. Oke, rapatkan. Jadi deh, cepat sekali guys kan. Ini ikatan paling simpel, paling cepat dan kuat. Oke. Lanjut cari barakuda.
Apakah ini yang tadi-tadi? Kita angkat dulu, guys. Yeah. Apakah yang tadi ini? Oh, sepertinya bukan. Ini lain lagi, guys. Wow. Coba cek lagi. Oh, bukan. Yang lain. Saudaranya yang tadi ini, guys. Oh, laju. Ini berlari laju, kita ambil tang dulu. Harus safety terhadap tangan kita. Jangan sampai nancap. Nancap bisa urusannya panjang. Makanya kita harus menggunakan tang yang ada. Selain untuk potong senar, untuk melepas. Kita singkirkan dulu ini. Jangan lupa diinjak. Jangan terlalu keras, guys. Supaya tidak menyakiti. Oh, tapi ini sakit, guys. Nancap di badannya. Wow. Nah, lepas satu. Pakaian lure yang tepat di spot yang pas mendapat ikan, walaupun lurnya ini lur murah sekali. Oke, ini seperti tadi nih, saudara yang tadi. Ups, ini atraksi dia. Singkirkan dulu. Santai, guys, santai. Mau lompat lagi, tinggal dipegang. Ini giginya nih. Bahaya nih, tenang. Dulu ya. Nah. Kita lihat, guys. Mantap juga. Giginya. Bye-bye.